saya memberikan kepada Anda sebuah tips yang luar biasa yang hasilnya benar-benar teruji dan saya sendiri sudah merasakannya. Ilmu ini saya namakan ilmu 10 detik. Apakah itu? 10 detik setelah kita keluar dari rumah, baik kita dalam kendaraan pribadi atau kendaraan umum atau berjalan kaki. Maka 10 detik pertama yang kita lihat, kita doakan. Contoh, saya pertama kali langsung melihat orang bersepeda. Saya doakan dia supaya sehat walafiat. Kemudian yang kedua, saya lihat pemulung. Saya doakan dia rezekinya berlimpah. Yang ketiga, saya lihat toko yang tutup, kelihatannya sepi pengunjung. Saya doakan laris dan juga maju sejahtera. Intinya, apa saja yang kita lihat dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Apa saja yang dilihat, Anda langsung berempati dan Anda doakan. Itu bukan hanya membuat pikiran Anda positif dan membuka danau dan energi yang baik dalam pikiran yang akan menarik segala kebaikan. Tapi sungguhnya, dalam hadis dikatakan, ketika engkau berdoa kepada orang lain, sesungguhnya malaikat berdoa kepadamu. Oke, selamat melaksanakan tips 10 detik pertama.